Singapura negara kaya. Ia adalah sangat kompetitif dengan populasi 5.8 juta orang. Jadi untuk terus kompetitif, apa yang perlu dibuat oleh Singapura untuk menentukan mereka ada pemikir dan mereka juga ada orang yang hebat untuk menjalankan pelbagai bisnes di negara itu? Kita tengok apa sebenarnya yang dilakukan oleh Singapura. Macam itik pulang petang diaja lan melenggang bibirnya merah kelima meraka kain tinggi sebelah betisnya membayang itu dia nona Singapura itu dia nona Singapura. Lagu dendangan Ar Azmi, penyanyi popular zaman 50-an dan 60-an menggambarkan nona Singapura pada satu ketika dulu. Kini Singapura sudah banyak berubah. Singapura dinobatkan sebagai bandaraya terbaik dalam kategori kualiti hidup di benua Asia untuk ekspatriat atau pekerja asing oleh Mercer Index. Kemakmuran Singapura banyak bergantung kepada bisnes perkhidmatan kewangan, industri kimia dan Singapura juga adalah pelabuhan kedua terbesar di dunia. Kebergantungan kepada tenaga kerja mahir amatlah tinggi. Ia adalah satu tempat yang sangat kecil. Jadi pemerintah Singapura faham dan akur bahawa Singapura ini adalah satu negara yang kecil dan sebagai satu negara yang kecil, mereka tidak boleh melihat ke dalam tetapi melihat keluar. Dan cara untuk melihat keluar atau cara untuk membina satu negara yang kecil ialah untuk mendapatkan pelbagai kemahiran yang terbaik daripada seluruh dunia untuk datang ke sini. Jadi dasar yang paling penting yang menyebabkan Singapura ini seperti apa yang kita lihat sekarang ialah kerana faktor saiznya yang sangat kecil dan juga faktor sejarah yang ada yang menjadi satu daripada prinsip pemerintah Singapura pada zaman ini. Singapura mempunyai infrastruktur yang sangat hebat dari segi transportasi, dari segi cara mereka membina community-community. Kita dipanggil sebagai urban planningnya sangat padat dan sangat teratur. Dan juga kalau kita lihat daripada perspektif airportnya, ia adalah satu airport yang dikenali seluruh dunia dan mempunyai connection di pelbagai ke arah pelbagai-bagai negara di seluruh dunia. Satu lagi faktor yang menyebabkan Singapura ini jadi tempat yang banyak orang-orang profesional ingin datang ke sini ialah kerana ia adalah satu negara yang sangat stabil. Stabil dari segi politiknya dan juga stabil dari segi ekonominya. Dan profesional-profesional akan datang ke sini kerana mereka tahu dengan mereka mempunyai satu tempat yang stabil untuk bekerja, ia akan menjadi tempat yang lebih berterusan. Dan terakhir sekali ialah sistem pendidikan yang ada di Singapura. Jadi profesional-profesional daripada luar negara datang ke sini kerana mereka inginkan pendidikan yang sangat baik yang ada di Singapura untuk anak-anak mereka dan mereka juga dapat meraih kebaikan daripada pendidikan yang sangat baik yang ada di sini.